tiada penghuni, tinggallah seorang gadis bersama kakek tercinta. Cantik manis tiada dua, Siti Aisyah namanya, tersebar kemana-mana, gadis asli pria. Bila lihat dia
nyanyi. Ah, daripada nganggur sambil nunggu si Neng. Siapa tahu dia liwat. Neng, mampir Neng, pagi-pagi kok sendirian. Rezeki di patok ayam. Bung, maaf Bung, belum kenal kok ciriwis aja. Idi, maaf deh, si Bung ini maunya apa? Loh, kok aneh, belum kenal toh bapak saya. Bapak Rauf, jagoan kampung utara. John, jangan suka usil sama ibu-ibu yang sopan. Maafin deh bos. Bos, denger bos, saya ini pengangguran. Iseng-iseng, boleh dong minta kerjaan. Tinggi gunung-gunungan. Neng, hati-hati ya naik becaknya. Nanti tuh kan. Bapak, tuh digodain, Pak. Jangan rang sembarang laki oleh kena orang sampean ini, Teh ya. Kalau ada anak cakep sampean ini pas. Pasnyar. Nah, bilangin bapaknya polisi nanti sampean didang-tendang pipinya bisa radang, Teh ya. Yeah.
gadang. Mengisahkan suka duka, patah hati melanda.
mengapa ini terjadi? Ku tak mengerti. Dunia pun berputar setiap hari, gelap pun jadi terjadi, ku tak mau.